Okey. So, ruang sampel, okey, ataupun dia punya siwak dalam S adalah sangat penting kerana okey, starting soalan dalam kalau kertas 2, okey, memang soalan biasanya akan minta awak cari ruang sampel. Okey. Jadi, markah penuh biasanya untuk kertas 2 adalah 6. Jadi, 2 markah starting soalan adalah bermula dengan ruang sampel. Jadi, maksudnya kalau anda tidak boleh buat soalan B1 2 dan 3 ataupun C dengan D, yang pertama tu anda boleh dapat. Bermaksud 2/6 markah untuk kertas 2 tajuk kebarangkalian anda mesti boleh dapat. Okey, dengan cara anda pandai untuk menyenaraikan ruang sampel. Okey, dalam YouTube tu nanti kalau anda nampak contoh, dia punya ruang sampel, cikgu dia hanya cakap, cikgu tu hanya cakap saja menggunakan kaedah gambar rajah ataupun gambar rajah pokok ataupun jadual. So, cikgu biasanya memang akan ajar pelajar detail supaya anda faham. Kalau pelajar lemah sekalipun dia boleh dapat juga markah 2. Okey, jadi cikgu biasanya ataupun selesa dengan cara yang cikgu nampak kaedah jadual. Cikgu tak akan ajar dua-dua lah. Okey, fokus satu cara saja, satu kaedah saja yang lebih mudah. Okey, kalau ikut pengalaman cikgu. Okey, kita direct kepada soalan. Okey, contoh. Bila kata peristiwa bergabung, bermaksud kita ada dua peristiwa. Okey, masa form 4, anda hanya jumpa satu peristiwa. Contohnya, baling dadu. Okey, settle. Okey, baling shilling. Okey, settle. Satu saja peristiwa. But now, untuk tingkatan 5, anda akan jumpa peristiwa bergabung. Bermaksud ada dua perkara yang kita lakukan. Dua uji kaji yang kita lakukan. Okey, so, biasanya daripada dua peristiwa itu, okey, soalan akan minta ruang sampel. Ruang sampel tu apa? Ruang sampel itu adalah kesudahan-kesudahan yang mungkin kita dapat. Bila kita jalan dekat eksperimen itu, uji kaji itu, apa yang kita akan mungkin kita akan dapat lah. Okey, jadi anda kena faham, kalau pelajar yang bijak, dia tak ada masalah, dia boleh terus dia dapat bayangkan ataupun dia boleh anggar dah apa yang dia akan dapat. Tapi biasanya kalau pelajar sederhana atau pelajar lemah, dia perlukan kaedah ini. Okey, kaedahnya bagaimana? Kaedah jadual, okey, tolong fahamkan betul-betul. Okey, sebab ini awak kena buat. Setiap kali soalan, ada je soalan A minta ruang sampel, anda wajib buat. Cikgu nak awak buat cara ini, okey. Iaitu, okey, contoh soalan. Sebiji dadu dilambung. Kemudian, sekeping kad dipilih secara rawak dari sebuah kotak. Ada kotak dan ada kad warna merah, warna kuning dan warna ungu. Okey, so sekarang ni peristiwa pertama apa? Peristiwa pertama, sebiji dadu dilambung. Okey, peristiwa kedua, kita ambil satu kad lah daripada sebuah kotak lah. Okey, jadi sebiji dadu dilambung, apakah kesudahan yang kita mungkin akan dapat? Kita tahu dah dadu ada 6 nombor, so tak ada masalah. Okey, kad pula, okey, kita ambil pada kotak, kita ada 3 color lah. So, tapi bila dua peristiwa tu kita berjalankan dia sekali, so apa kemungkinan yang kita akan dapat? Okey, caranya adalah, first awak buat kotak, ataupun jadual lah. Okey, lepas tu peristiwa pertama letak di bawah. Okey, peristiwa pertama letak di bawah. Ini adalah kesudahan-kesudahan peristiwa yang pertama. Okey, so kalau dadu kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 lah nombor. Dan peristiwa yang kedua adalah kad apa? Kad yang berwarna merah, kuning dan ungu. Okey, ingat peristiwa pertama di bahagian bawah, peristiwa yang kedua di bahagian atas. Okey, seterusnya nak mendapatkan ruang sampel, anda gabungkan saja, iaitu okey, nombor 1 bertemu dengan nombor M, huruf M. Nombor 1 bertemu dengan huruf K. Nombor 1 dia bertemu dengan huruf U. So awak ikut sahaja. Okey, ikut sahaja. Okey, bagi setiap kelas 6 bertemu dengan U. Okey. So ini adalah cara kaedah mendapatkan ruang sampel untuk markah. Bila markah, you go to the question, the answer lah. Okey, ruang sampel S, okey, sama dengan, okey, kita kena buka tata tanda cara tulis set. Okey, kurungan yang buncit ni lah. Okey, so ini mesti tulis untuk ruang sampel, and then you mulakan dengan unsur yang pertama lah, kesudahan yang pertama. Satu dan merah, lepas tu satu dengan kuning, dan awak teruskan salin semua sekali. Cikgu tak salin semua sekali sebab tak cukup ruang. Okey, awak salin semua sekali, tapi kena ada tanda koma lah bagi setiap satu unsur itu tu. Then dah habis, awak tutup balik semula dengan kurungan yang buncit tu lah. Okey, seterusnya
itu sahaja awak list down sahaja seperti itu, awak layak mendapat 2 markah. Faham eh? 2 markah untuk kertas 2, 2/6. And then lepas tu baru ada soalan yang bila kita punya ruang sampel betul, soalan yang seterusnya tu kita akan takkan salah lah. Okay. And then seterusnya, okay, bilangan NS. N adalah bilangan, S adalah persamaan dengan 18. Itu kita kira ada berapa kita punya kesudahan. Okay, kelas.